Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dan anda sedang bersama dengan saya, moderator anda untuk program kali ini, Farhin Ahmad, untuk webinar literasi undang-undang Kementerian Pendidikan Malaysia yang dianjurkan oleh bahagian psikologi dan juga counselling. Ini juga merupakan inisiatif 111 pemantapan profesionalisme pegawai perkhidmatan Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, alhamdulillah kita bertemu kali ini dan topik hari ini cukup menarik, cukup diperlukan oleh pegawai perkhidmatan pendidikan ataupun lebih mesra dengan kita panggil sebagai guru, sebagai cikgu, sebagai pendidik dan sebagainya. Tetapi andalah sebenarnya yang menerajui dan membentuk generasi masa akan datang. Namun program kita pada hari ini juga adalah bagi melindungi anda ketika sedang berkhidmat dengan penuh semangat dan juga penuh ikhlas. Dan mungkin sebagai pembuka yang santai kepada program kita pada pagi ini, bercakap mengenai pendidik, sebenarnya pendidik ataupun guru lah memang tidak asing lagi dengan kehidupan saya kerana ayah saya, ibu saya, kakak saya kini berkhidmat sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Jadi saya sendiri membesar dengan melihat pelbagai cabaran, kisah-kisah mereka ketika sedang bertugas, dan ada juga di antaranya tentang isu undang-undang daripada pihak masyarakat, daripada pihak ibu bapa dan mungkin pihak anak-anak murid itu sendiri, dan juga hak-hak guru saya pasti harus juga terus dilindungi. Baik, dan hari ini saya nak ucapkan terima kasih kepada, saya juga dimaklumkan, dikabarkan bahawa webinar kita kali ini bakal ditonton oleh sekurang-kurangnya 20,000 orang pendidik dan juga akan disiarkan secara umum di saluran YouTube yang juga boleh ditonton oleh umum, oleh masyarakat, untuk terus kita semua, bukan saja para pendidik, cakna tentang undang-undang tetapi juga masyarakat itu sendiri. Baik, tanpa melengahkan masa, pada pagi ini ataupun pada hari ini saya bersama dengan dua orang panel yang cukup berkredibiliti yang kita harapkan dapat terus memberi pencerahan kepada kita. Baik, kita akan bersama dengan panel kita. Yang pertama, pengarah lembaga peperiksaan memangku tugas Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Dasar dan Kurikulum yang berbahagia, Datuk Haji Pakarudin bin Ghazali, dan juga seorang pengamal undang-undang, juga penulis buku literasi undang-undang untuk MUKU dan juga bekas peguam kanan persekutuan. Kita bersama yang berbahagia, Datuk Hazizah binti Kasim. Baik, kita kenal dua-duanya bersama kita pada pagi ini. Assalamualaikum Datuk Pakarudin dan juga Datuk Hazizah, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, apa perasaan kita hari ini? Macam saya baru beritahu saja, kita bakal disaksikan oleh sekurang-kurangnya 20,000 pegawai perkhidmatan pendidikan ni, Datuk. Terasa teruja. Yang pertamanya sebab nak bersama dengan cikgu-cikgu yang memang dekat di hati kita. Ya, betul, betul, betul. Dan Datuk Azizah sendiri macam mana agaknya? Apa rasa kita nak bagi pencerahan lagi? Ha. Ya. Suatu penghargaan ya, suatu penghargaan, dan juga saya sangat bergembira dan sangat bersyukur di atas peluang ini. Terima kasih kepada Datuk Pakarudin Ghazali, kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, baik, cukup menarik. Panel-panel kita ni penuh dengan pengalaman dan juga pengetahuan yang bakal dijadikan sesuatu yang sangat bermanfaat dan berguna untuk para guru pada hari ini. Baik, sebelum itu saya ingin mohon izin daripada Datuk Azizah untuk saya mulakan acara ini bersama dengan Datuk Pakarudin terlebih dahulu. Jadi kita akan bersama dengan Datuk Azizah sebentar sahaja lagi setelah kita selesai bersama dengan Datuk Pakarudin. Baik. Baik, untuk Datuk Pakarudin, ya, kalau kita lihatlah seperti mana yang kita katakan tadi, saya melihat sebenarnya dalam menjadi seorang pendidik ini pelbagai cabarannya. Pada pendapat saya, mereka juga adalah frontliners, Datuk. Jadi kan, kalau kita lihat, mereka perlu tahu tentang asas-asas pengetahuan berkaitan dengan undang-undang ini. Jadi mungkin Datuk Pakarudin sendiri boleh memberi penjelasan dan penekanan kenapa asas ini penting untuk mereka. Terima kasih Saudara Farhin dan semua cikgu-cikgu serta yang sempat ikuti webinar ini secara dalam talian ataupun di mana saja. Pertamanya, asas kepada literasi undang-undang ini sangat penting. Seperti Saudara Farhin cakap tadi, guru juga seolah frontliner dalam kehidupan kita ini dalam mendidik. Jadi bila kita sebut mereka yang berada di barisan hadapan, sudah pastilah
mesti mereka yang tahu arah tujunya. Jangan seseorang yang tidak tahu arah tuju menyesatkan semua yang lain. Jadi bagi para pendidik, mereka adalah orang yang perlu berada pada landasan yang betul. Mereka mesti ada kesedaran untuk membawa anak-anak bangsa kita ini ke satu tempat yang paling tepat destinasinya dan menjadi rakyat yang berjaya satu hari nanti. InsyaAllah. Jadi asas kepada literasi undang-undang ini menjadi keutamaan kita hari ini supaya ia disedari, difahami oleh semua warga pendidik. Jadi asasnya ialah kita ingin lahirkan guru-guru yang hebat, guru-guru yang berprestasi tinggi. Kerana guru yang berprestasi tinggi ini, di antara mereka itu akan terpilih menjadi pemimpin yang juga pasti berprestasi tinggi dan hebat. Kerana pemimpin yang hebat dalam pendidikan ini, inilah yang akan membentuk, mencorakkan negara Malaysia pada masa akan datang. Jadi, asas ataupun literasi undang-undang ini mesti menjadi asas perkara pokok yang dikuasai oleh semua pihak. Dan bila disebut dalam inisiatif 111 tadi, inisiatif itu memanglah berada dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia, rangka jangka panjang negara daripada 2013 hingga 2025. Dan di dalam itu disebut bahawa pemantapan profesionalisme pegawai pemantapan pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi untuk memantapkan mereka secara profesional, kita mesti mantapkan dari segi perundangannya. Mereka mesti faham tata cara, peraturan, setiap satu langkah yang mereka laksanakan. Jadi pendidik hari ini bukan sahaja perlu menguasai ilmu yang mereka nak ajar kepada murid-murid, tapi mereka juga mesti menghayati peraturan dan undang-undang. Sebab hari ini banyak perkara, apabila kita bercakap untuk berjaya, kita mesti ada panduan, kita mesti ada peraturan dan kita mesti ada undang-undang. Jadi sehubungan itulah kita di Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil inisiatif untuk mengadakan literasi undang-undang ini. Dan ini adalah selari untuk menyambut inisiatif 111 yang kita sebutkan tadi. Jadi kesedaran yang kita berikan kepada seluruh warga pendidik nanti yang menjadi asas itu, ia mesti dapat gunakan dengan berhati-hati. Undang-undang, peraturan yang mereka fahami, hayati itu laksanakan dengan penuh jiwa raga dalam melaksanakan tugas, sama ada mereka berada dalam persekitaran sekolah ataupun di luar sekolah. Sebab apapun yang mereka buat itu akan diperhatikan oleh masyarakat. Setiap yang dilaksanakan itu akan dilihat dari sudut perundangan. Kerana apa? Kerana kita secara tidak langsung akan menimbulkan satu situasi yang mungkin tidak memihak kepada stakeholders ataupun pemegang taruh. Jadi di situ mereka akan tengok sesuatu isu atau masalah. Jadi kalau mereka lihat itu sebagai satu isu masalah, mereka akan lihat dari sudut perundangan. Dan apabila ini tidak dapat dibendung, mungkin dia akan memudaratkan kehidupan ataupun masyarakat itu sendiri. Jadi jika guru itu mempunyai kefahaman perundangan yang tinggi, mereka laksanakan dengan sebaik mungkin dan pasti kita akan lihat satu suasana yang lebih baik dan tidak ada isu dan kes perundangan yang dibawa ke dalam karier mereka. Jadi kalau kita lihat daripada kajian Lunenburg dan Erby 2006 serta Hopkins 2005, dia menyatakan sekolah kita tidak boleh mengelak dalam membicarakan persoalan undang-undang kerana segala urusan disiplin murid, prosedur dan pengelolaan aktiviti di sekolah amat berkait dengan undang-undang. Jadi itulah dia peri pentingnya literasi undang-undang ini. Kita tidak boleh lari kerana semuanya ialah mengajar anak-anak kita supaya mematuhi peraturan. Pastinya kemuncak ialah memahami, mematuhi undang-undang negara. Jadi pasti mesti datang daripada frontliner, pendidik, cikgu, guru, pegawai pengamatan yang kita ada pada hari ini.
Jadi ianya seolah satu kontrak antara guru dan murid, di mana kita akan menjaga keselamatan mereka, dan ada undang-undang TOT, ada isu undang-undang yang pastinya kalau difahami akan memberi impak yang besar kepada operasi sekolah secara keseluruhan. Oleh itu, di sini literasi undang-undang memang tepat pada masanya, memandangkan cabaran hari ini dengan kepesatan pembangunan dunia pendidikan di dunia, dan bertambahan pula hari ini dengan cabaran pandemik COVID-19, lagi banyak kita perlu adakan peraturan dan undang-undang yang mengawal bukan sahaja kesejahteraan murid tapi juga keselamatan mereka dari pelbagai sudut. Jadi peranan kita hari ini di Kementerian Pendidikan Malaysia sangat penting untuk membantu warga pendidik untuk meningkatkan prestasi penguatan mereka. Jadi kerana prestasi mereka itu akan memberi kesan kepada pendidikan anak bangsa kita masa depan. Jadi kita harap literasi undang-undang yang kita laksanakan ini dapat kita sebarluaskan kepada komuniti yang terlibat dalam pendidikan. Kita bukan saja frontliner berada di sekolah, didik anak-anak itu menjadi orang yang berjaya, hebat, yang patuhi peraturan dan berdisiplin, tapi masyarakat juga satu hari nanti akan melihat cikgu ini atau guru sebagai ikon yang boleh mereka jadikan contoh dalam masyarakat, yang mematuhi undang-undang, yang tahu tentang undang-undang, dan mereka juga akan menjadikan negara ini yang sejahtera. Jadi perkara terakhir yang saya nak kongsi dalam sesi ini yang pertamanya ialah perkembangan dan perubahan sistem pendidikan serta kepekaan masyarakat hari ini menuntut untuk guru-guru kita sentiasa bersedia dari sudut perundangan, kerana segala tindakan mereka tidak boleh tergelincir dari landasan undang-undang. Jadi kalau analoginya, kalau kereta api itu tergelincir dari landasan, pastinya semuanya akan menjadi huru-hara. Jadi itulah kesedaran dan kepekaan literasi undang-undang akan menyebabkan guru kita akan berlaku tindakan tanggungjawabnya dengan betul, dan semuanya akan menjadi kesan yang baik kepada masyarakat. Jadi terima kasih. Betul tu. Sebenarnya bukan apa, bila kita cakap tentang literasi undang-undang ni, kadang guru-guru ni pun kita nak berikan mereka keselesaan ketika bertugas untuk pastikan mereka berkhidmat dengan lebih selamat, dan setiap apa juga yang mereka lakukan bertindak mengikut saluran. Betul ni tu eh? Ya, betul. Betul. Dia bukan apa tu Datuk. Saya ingat sebenarnya, saya Datuk cakap tadi dalam sekolah, luar sekolah. Saya Datuk dia bukan apa tau, bukan setakat mak ayah saya. Itu anak cikgu tu, anak cikgu tu. Saya pun kena juga. Jadi kita pun kena baik, kena tunjuk benda yang betul. Dan saya ingat lagi cakap pasal undang-undang ni Datuk. Silakan. Betul. Saya selalu sebut, kita ni kalau nak jadi satu masyarakat yang sejahtera dalam negara, kita kena lahirkan anak yang baik lagi cerdik. Jadi sebenarnya baik itu sebenarnya patuh undang-undang, patuh peraturan. Cerdik itu tak boleh kemudian. Ada cerdik langgar undang-undang pun tak guna juga. Iya. Ya. Okey. Lagi kita. Baik. Bawa ke mahkamahnya. Betul. Okey, baik. Kepada para pendidik di luar sana dan juga masyarakat, saya bukan nak kata apa. Kalau kita melihat kepada perubahan generasi, saya masih ingat lagi kalau suatu masa dahulu saya balik daripada sekolah cakap ibu, ayah, cikgu rotan saya. Kenapa? Memang patut kau kena rotan. Tapi sedikit berbeza sekarang ya, di mana ayah, ibu, saya kena rotan. Siapa cikgu yang rotan awak tu? Mari saya ambil rotan, saya pergi sekolah, saya rotan dia. Jangan main-main. Sebab tu para guru perlu tahu dan celik tentang undang-undang ni. Okey, Datuk Pakarudin, saya nak menambah soalan seterusnya. Okey, bercakap tentang apa yang saya guraukan, seluruhkan sebentar saja tadi juga. Sebenarnya kan, apabila kita melihat kepada literasi undang-undang ini sendiri, bagaimana ianya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualiti pegawai perkhidmatan pendidikan ketika ini? Berkaitkan dengan saya tadi, mak bapak datang sekolah bawa rotan, nak rotan cikgu pula ni. Silakan Datuk. Jadi kalau dia datang sekolah bawa rotan di sekolah tak apa lagi. Yang membuatkan cikgu tak sejahtera ni,
dia bawa rotan tu nak di rotan dalam mahkamah tu. Jadi tahun ini cikgu kita berjuang di mahkamah sana untuk menyelesaikan satu-satu isu. Jadi berbalik kita kepada soalan Saudara Farin tadi, jadi sebenarnya hidup ni yang kita cari ialah kesejahteraan. Jadi penting kesejahteraan itu secara individunya kita boleh cari. Tapi untuk mencari kesejahteraan pada diri seorang pendidik itu adalah perkara yang sangat penting dan utama, sebab di belakang cikgu itu ada puluhan ratusan ribuan murid yang mereka akan didik untuk meneruskan kehidupan. Jadi bayangkan kalau orang yang tak sejahtera memberi didikan, apa gaya dan cara didikan mereka itu akan berlaku. Tapi kalau datang daripada seorang insan yang jiwa hatinya luhur dan sejahtera pasti, datang didikan itu dengan senyuman, dengan penuh kasih sayang. Jadi sebab itulah kesejahteraan ini penting, dan untuk sejahtera itu tentulah kita mesti tahu dari segi perundangannya, dari segi peraturannya, supaya tindak tanduk kita itu betul. Jadi pelaksanaan literasi undang-undang ini sebenarnya kita nampak sebagai satu kaedah yang utama yang kita perlu laksanakan untuk mensejahterakan guru hari ini. Melalui pendedahan literasi undang-undang ini, contohnya ada konsep yang sudah popular lah dalam pendidikan ini, iaitu konsep in loco parentis. Di sini menyatakan bahawa peranan guru itu sebagai ibu bapa gantian di sekolah, dan peranan mereka melindungi murid dari kecederaan atau risiko yang berlaku adalah sangat penting untuk diketahui dengan jelas. Seperti Saudara Fahrin, ayah cikgu, mak cikgu, kakak cikgu. Jadi berada dalam suasana cikgu, di rumah cikgu, di sekolah cikgu. Tapi bagi setengah-setengah yang lain, di rumahnya tidak ada cikgu, di rumahnya ibu bapa. Kan? Jadi bila pergi ke sekolah itu, mereka tentulah inginkan ibu bapa juga. Jadi ibu bapa di sekolah itu adalah guru. Jadi lebih nikmat hidup kita kalau kita ada guru di merata tempat, kerana kita sentiasa dapat didikan. Di sekolah, apabila guru menjadi ibu bapa, tentu istilahnya di situ ialah untuk memberi satu didikan yang lebih halus dengan kasih sayang. Jadi di sinilah yang bila kita cakap dengan faktor kesejahteraan itu, kita ada tiga faktor yang memberi justifikasi kenapa literasi undang-undang ini kita berikan kepada guru supaya mereka dapat menghasilkan kualiti pemaklumatan yang terbaik. Yang pertamanya, guru mempunyai hubungan langsung dengan kanak-kanak yang mereka didik sama ada di sekolah rendah ataupun di peringkat menengah. Jadi pengetahuan berkaitan undang-undang ini harus mereka fahami. Kerana bila menjaga kanak-kanak, tentulah ada lagi perundangan yang berkaitan dengan mereka. Contohnya Akta Kanak-kanak 2001. Jadi kefahaman mereka tentang konsep yang perlu kita lakukan untuk mendidik kanak-kanak ini perlu dihayati, perlu diketahui. Jadi kalau kita berada hanya dalam dunia pendidikan, mungkin kita tahu perundangan dari segi pendidikan. Itu pun kalau kita tahu. Tapi apatah lagi kalau ada lagi komponen perundangan lain yang kita perlu ketahui berkait dengan kanak-kanak dan sebagainya itu, ini akan memberi lebih keyakinan. Jadi platform literasi undang-undang yang kita adakan hari ini insya-Allah akan memberi pendedahan. Lepas ini kita akan bersama dengan Datuk Azizah Kasim, mungkin akan menceritakan lebih lagi tentang undang-undang. Saya sendiri pun mungkin ada perkara yang belum lagi tahu. Jadi sekurang-kurangnya kita lebih sedar lagi untuk bawa ke tahap yang lebih jauh. Yang keduanya, Saudara Farin, ialah kanak-kanak ini memiliki hak dan perlindungan tertentu di sisi undang-undang. Jadi menerusi literasi undang-undang ini, para guru akan tahu lebih mendalam lagi tentang hak dan tanggungjawab mereka ini. Jadi apabila kita dapat memberikan literasi ini, guru akan bebas daripada
melaksanakan ataupun berlaku pelanggaran undang-undang, maka di situ secara tidak langsung guru itu akan sentiasa dalam keadaan sejahtera. Saya dapat bayangkan kalau ada seorang guru, dia tersilap langkah, dia mungkin barang hari itu dia baling pemadam kepada murid ataupun baling kasutnya terkena murid dan ia dicabar dari segi perundangan, pasti guru itu tidak dapat hidup dengan sejahtera dalam tempoh yang panjang memikirkan insiden itu dan tindakan undang-undang. Jadi lebih baik kalau kefahaman itu sudah datang, pasti ada cara yang terbaik untuk mereka mendidik anak-anak. Jadi guru yang ketiganya, guru bukan sahaja mendidik murid dan menyampaikan ilmu, tapi mereka adalah ibu bapa gantian yang saya katakan tadi. Jadi mereka kena lihat dari sudut memberi satu kasih sayang, satu sentuhan, satu cara mendidik yang terbaik. Jadi ada satu lagi kajian yang dibuat oleh Tai Fathi, Saudara Farin, tahun 2002 dan 2004. Dia menyatakan bahawa pentadbir sekolah dan guru merupakan penjawat yang paling kerap terdedah kepada dakwaan atas pelbagai tuduhan seperti kegagalan melaksanakan tanggungjawab, kecuaian, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan mungkin berlaku. Jadi di sini juga kita risau. Sekiranya guru kita tidak ada kefahaman tentang undang-undang, ia akan menjadi lebih besar dengan cabaran yang ada pada hari ini. Dan berdasarkan statistik jenis pelanggaran tata tertib tahun 2017 hingga tahun 2020, ada sebanyak 1,833 jumlah kes telah dicatatkan. Dan ini melibatkan beberapa kes pelanggaran tata tertib di mana tidak hadir bertugas, pelanggaran disiplin, jenayah, kes kehilangan harta benda serta surcharge yang dikenakan, dan ini boleh mencemarkan imej guru itu sendiri atau penguatan awam. Jadi perkara inilah kita harap menjadi kesedaran kepada guru kita dalam menjalankan amanah. Jadi dalam melaksanakan tanggungjawab itu sebenarnya ada lagi perkara-perkara lain yang boleh menyebabkan kita terlanggar dan kita disabitkan. Jadi kefahaman hari ini sebenarnya punya kesan yang jangka panjang. Kalau guru tu baru berkhidmat pada umur 30, dia ada 30 tahun lagi untuk dia lalui perjalanan. Jadi pasti dia kena faham. Jadi macam saya ni tak apalah, dah tinggal 2 tahun saja lagi. Tapi tak boleh. Seronok tu Silap-silap, kita takut di hari terakhir tu. Kan? Terlanggar undang-undang. Jadi rugilah supi kita tu berpuluh tahun. Jadi sebenarnya memahami literasi perundangan ini tidak ada ruginya. Banyak betul hikmahnya di sebalik itu. Jadi kita harap guru-guru kita yang berada bersama dalam talian yang mengikuti webinar ini, ambillah satu usaha untuk memahami undang-undang ini dan hayati, panjangkan kepada seluruh komuniti. Sekarang itu dulu. Okay. Tuan Farin. Okey. Baik. So, saya pun bila ingat Datuk cakap tadi kan, cikgu bila dia marah ke apa, terbaling pemadam kan, terbaling kasut kalau terkena, sebenarnya tak payah. Saya nak pesan kepada para pendidik, kepada para guru. Saya dulu masa menjadi seorang pelajar, yang saya takut apa tahu, doa ibu, kedua ni doa guru. Jadi guru ni kalau nak marah jangan maling-maling, doa je. Fuh. Awak jangan sampai saya doakan awak yang bukan-bukan. Takut. Anak-anak murid pun kena takut ni. Mak ayah pun kena takut dengan seorang doa seorang guru sebenarnya. Okey, selain itu juga mungkin Datuk saya nak kongsikan sikitlah sedikit rujukan. Kalau ikut berdasarkan statistik jenis pelanggaran tata tertib mengikut negeri antara 2017 hingga 2020, sebanyak 1,833 jumlah kes dicatatkan. Jadi saya nak memberi pemahaman kepada para guru, literasi undang-undang bukan sahaja sekadar hubungan guru dan juga murid, tetapi juga tentang tindakan mereka sendiri, profession mereka sendiri, antara lainnya seperti pelanggaran tata tertib tak adil bertugas, pelanggaran disiplin, jenayah, kes kehilangan atau surcharge dan sebagainya. Betul tak tu eh? Ya, betul. Baik, inilah sebenarnya disiplin diri dan juga bukan saja diri, profession, perkhidmatan, tetapi juga kepada masyarakat. Okey tu, tadi kita dah cakap tentang
kesejahteraan, keyakinan, ketenangan je kan. Maksudnya bila pegawai Perimeter Pendidikan ni faham undang-undang, dia dapat bertugas di landasan yang betul. Sekarang ni kita nak beri penekanan pula tentang kepentingan mereka mengetahui tentang undang-undang ini, Datuk. Silakan. Okey, terima kasih, Dr. Farid. Jadi peri pentingnya mengetahui tentang undang-undang atau polarisasi undang-undang ni, kita ambil satu kata-kata lah daripada tokoh terkenal, Mahatma Gandhi. Saya terus ambil dengan mudahnya. Dia mengatakan kesalahan takkan menjadi kebenaran walaupun berulang kali dihebahkan. Sebaliknya, kebenaran tetaplah kebenaran walau tak seorang pun melihatnya. Kebenaran akan tetap ada meskipun tak seorang pun menyokongnya. Kebenaran akan tetap berdiri teguh. Jadi kita nak hantar mesej kepada seluruh warga pendidik. Pendidik ni adalah seorang yang sangat jujur, ikhlas, amanah, berintegriti dalam buat kerja mereka. Jadi selagi mana mereka membuat sesuatu yang betul, walaupun tidak dipandang, tidak diketahui oleh sesiapa pun, teruskanlah. Yang betul itu kerana pasti ada kesan yang besar. Macam saudara Farin cakap tadi, yang kita takut ialah doa cikgu. Sebenarnya apabila cikgu mendidik anak-anak itu, dia mengharapkan satu kejayaan pada anak-anak itu. Itu doa dia dalam hati dia, niat dia tu nak suruh berjaya tu. Sebab tu berjaya, sebab tu kita ada apa ni, saudara Farin depan kita ini, kita ada Datuk Azizah. Sebab ini adalah berkat doa cikgu. Sebab buat sesuatu yang betul, pasti doa itu berkat. Dan niat dia untuk menghasilkan anak yang hebat sudah berlaku. Tapi kalau kita tak faham undang-undang, kita akan buat kesalahan. Jadi bila kita dah buat kesalahan, biarlah satu negara, satu dunia bercakap tentang mencari sesuatu yang teknikal, bahawa kesalahan itu sebenarnya tidak salah betul, dia tak akan berlaku betul. Penyudahnya salah juga. Jadi biarlah cikgu kita ini jangan buat salah dari awal. Wa ima satu sebesar zarah pun jangan buat salah. Buatlah yang betul. Pasti yang betul itu besar ganjarannya. Jadi di sini kita nak bercakap tentang guru ini mesti ada nilai jujur, amanah, penuh berintegriti. Sebab kita yakin guru yang ada hari ini 99.9% ada nilai itu. Pasti. Jadi terima kasih cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Anda adalah frontliner yang telah membentuk negara Malaysia yang tercinta ini. Cuma kita tak nak 0.1% itu yang boleh merosakkan negara ini dan pasti kehidupan mereka tidak sejahtera. Jadi untuk kita tahu di sini, hari ini di negara kita, kita ada lebih daripada 5 juta pelajar di seluruh negara. Ini satu bilangan yang cukup besar dan guru melebihi 400 ribu orang. Jadi seolah kalau kita ambil rasionya, seorang guru menjaga 10 orang murid. Jadi semua itu berada di 10,224 buah sekolah di seluruh negara. Jadi kesannya sangat besar. Kalau 5 juta murid dalam didikan cikgu, satu patah yang cikgu cakap itu dalam sekelip mata dia dah beredar di 5 juta murid. Kalau balik ke rumah sudah bertambah lagi 10 juta ibu bapa, kalau campur lagi adik-beradik, jadi seolah sepatah cakap cikgu itu memberi kesan kepada kehidupan masyarakat di negara Malaysia ini. Jadi oleh itu kita sangat berharap cikgu-cikgu kita ni mesti tahu tentang akta, garis panduan, peraturan, makluman, panduan. Semua itu mesti dihayati dengan penuh berhati-hati sebab ini akan beri impak yang besar kepada 5 juta murid tadi. Saudara Farin, kalau kita tengok hari ini, bila nak buka sekolah saja, bercakap nak buka sekolah dalam tempoh pandemik COVID-19 ni, fasa 2, fasa 3, fasa 4, semua itu adalah peraturan, garis panduan. Jadi kalau tak faham,
dengan SOP-nya, huhara jadi boleh berlaku penularan COVID-19, boleh melibatkan nyawa, boleh menyebabkan negara lumpuh dari pelbagai sudut. Jadi sebab tu kita kena faham sesuatu perkara itu. Kita jangan ambil sesuatu itu pada keadaan yang sukar. Kita ambil daripada yang asas dulu. Undang-undang ni, kita dapat faham yang paling asas dulu, barulah kita pergi ke peringkat tinggi. Kita bukan nak jadi lawyer, kita mungkin dah jadi cikgu. Kita tak dapat nak tukar macam kira Datuk Azizah. Tapi Datuk Azizah juga hari ini akan jadi cikgu undang-undang kat kita. Ya, jadi kita dengarlah. Jadi bukan senang nak dapat pengamal undang-undang yang ada jiwa cikgu yang akan didik. Jadi hari ini saya harap saya juga ada cikgu yang akan ada juga jiwa pengamal undang-undang yang pastinya bercakap dengan ramai lagi guru supaya memahami dari sudut perundangan dalam menjalankan tugas. Jadi kita harap literasi undang-undang yang kita perkenalkan ini boleh memimpin cikgu-cikgu kita menjadi lebih fokus terhadap tugas hakiki. Kita dah tahu dah sikap, sifat cikgu ni terpuji. Cuma kita nak mereka lebih yakin lagi untuk membawa anak bangsa kita ini supaya menjadi insan yang berpotensi. Setiap anak kita ini ada potensi masing-masing. Daripada yang cemerlang, straight A plus, kepada anak-anak MBK, mereka ini adalah kumpulan yang hebat. Saya hari Isnin lepas baru melancarkan satu apa tu majlis menyampaikan sijil kepada anak-anak yang cacat penglihatan, yang buta. Pertama kali dalam sejarah lembaga periksaan, kita keluarkan sijil dalam bentuk braille. Selama ini, mereka cemerlang, dapat sijil SPM, ada 7-8A, tapi sijil yang mereka dapat itu, mereka sendiri tak dapat tatap sebab mereka cacat penglihatan. Tapi hari Isnin lepas, saya keluarkan satu sijil digital yang di hadapan saya, anak yang buta itu membaca sijil yang dia dapat itu satu persatu. Memang menitis air mata saya. Kerana memang bulu rumah saya ni. Memang baru, Saudara Farin. Jadi satu nikmat yang besar Allah Ta'ala bagi apabila kita meraihkan anak istimewa ini. Jadi sebenarnya kita dalam kita menghasilkan anak bangsa yang sejahtera selaras dengan falsafah pendidikan kewasaan, kita jangan lupa perkara yang kecil-kecil. Hak mereka itu cacat penglihatan mesti boleh membaca menulis. Jadi kalau kita anugerahkan sijil, sijil pun mereka tak boleh nak baca, jadi di mana hak mereka? Jadi kita kena fikir sehalus itu. Jadi kita berikan hak dia untuk memiliki sijil yang boleh dirasai dan dia boleh baca. Saya tanda tangan hidup sijil untuk semua anak-anak buta seluruh negara. Tapi pelajar lain yang 400 ribu tu tak mampu, saya nak tanda tangan. Jadi itu kita tanda tangan digital lah. Okey, secara cetak. Jadi insyaAllah saya kata inilah pengorbanan kita yang celik undang-undang, yang tahu peraturan, tahu hak, maka kita lunaskanlah tanggungjawab kita kepada mereka. Jadi cikgu yang saya kasihi, yang berada bersama dalam webinar ini, fikirkanlah hak setiap insan yang kita didik itu supaya kita boleh menghasilkan satu warga negara yang sangat cemerlang. Jadi kepentingannya ialah kita nak tingkatkan tahap pengetahuan undang-undang dalam webinar ini supaya implikasi pelanggaran dan undang-undang dan peraturan itu tidak ada, tidak melibatkan warga pendidik, dan kita ingin melindungi cikgu-cikgu kita daripada tindakan luar jangka, dan kita harap kesejahteraan psikologi yang dimiliki oleh cikgu-cikgu kita ini akan membawa mereka ke tahap yang lebih jauh. Mereka akan mendapat anugerah yang terbaik dalam memberi bakti mendidik ini, pastinya berpanjangan, insyaAllah. Terima kasih, Dr. Farin. Tadi seronok dengar Datuk kata tadi, Datuk Azizah seorang pengamal undang-undang yang berjiwa guru. Saya ni belajar je undang-undang tapi berjiwa pelakon pula. Berjiwa pengacara.
Itu lagi besar mesej kepada masyarakat. Sempat lagi saya nak minta kerja kat Dato' Izzah tu, saya rasa tu. Itu yang pakai macam lawyer ni berangan. Okey. Baik, Datuk Fakhruddin, mungkin saya nak mohon izin pada Datuk, saya nak beralih soalan kepada Datuk Azizah untuk meneruskan acara kita, dan kita akan kembali lagi bersama dengan Datuk Fakhruddin sebentar saja lagi setelah saya mengajukan beberapa soalan pada Datuk Azizah. Okey, sekarang kita nak pergi kepada Puan Peguam kita. Ya, yeah, Datuk Azizah. Okey. Datuk, kita dah mendengar perbincangan bersama dengan Datuk Fakhruddin sebentar saja tadi, ya, daripada sudut pandang Kementerian Pendidikan, untuk juga untuk pesanan para guru di luar sana dan juga para penonton secara umumnya, iaitu masyarakat, para ibu bapa, saya harapkan pemahaman tentang undang-undang ini. Jadi kalau kita lihatlah secara umum terlebih dahulu, sebagai seorang pengamal undang-undang, kita berurusan dengan undang-undang tentang peranan pentingnya undang-undang ini dalam mengatur kehidupan masyarakat dan juga literasi undang-undang ini untuk didedahkan kepada para pegawai perkhidmatan pendidikan, Datuk. Ya. Terima kasih Saudara Fahrin, ya. Terlebih dahulu sebelum saya menjawab soalan ini, izinkan saya untuk merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih, syabas dan tahniah kepada Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah melihat, ya, agenda literasi undang-undang ini sebagai suatu medium, sebagai satu landasan, ya, untuk menjaga kesejahteraan para pegawai perkhidmatan pendidikan kita. Ya, saya sangat-sangat teruja dengan apa yang telah dilaksanakan oleh pihak kementerian ini. Okey, baik, Saudara Fahrin, sebelum saya menjawab juga, ya, saya ingin memetik sedikit kata-kata yang telah dibuat oleh Saudara Usman Awang kita, ya, guru of guru. Katanya, jika hari ini siapa sahaja yang menjadi dewasa, sejarahnya bermula oleh seorang guru biasa dengan lembut, sabar, mengajar, tulis, baca. Jadi mengambil kira betapa besarnya peranan guru dalam konteks pendidikan negara, saya percaya bagi kita melindungi pula kebajikan serta kesejahteraan guru, medium literasi undang-undang ini sangat penting. Sebagaimana Saudara Fahrin katakan tadi, apa dia, apa kepentingan literasi undang-undang, celik undang-undang ini, ya? Ya, saudara penonton yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini, pada hari ini, ya, literasi undang-undang secara umumnya dia bermaksud celik undang-undang, ya. Maknanya daripada kita tahu benda yang asas, kita faham sebab dan akibat. Itulah kalau kita pergi kepada konsep yang lebih mendalam, ya, maksud celik undang-undang. Maknanya kita ada kita cakna dan kita upaya untuk sedar peruntukan undang-undang untuk implikasinya supaya kita boleh menjaga, ya, menjaga diri kita daripada menerima implikasi yang tidak wajar ataupun yang tidak disangka-sangka. Baik, kalau kita lihat kenapa pentingnya, kenapa literasi undang-undang ini memainkan peranan yang sangat penting, ya. Saudara-saudari, Saudara Fahrin dan semua yang berada bersama-sama dengan kita pada hari ini. Literasi undang-undang ini kenapa pentingnya? Kerana, ya, ada satu konsep dalam undang-undang yang mengatakan kejahilan undang-undang bukan satu pembelaan. Ya. Kejahilan undang-undang bukan satu pembelaan. Ini bermaksud, ya, apabila kita dikatakan, ya, melakukan sesuatu kesalahan ataupun kita dibawa ke mahkamah, ya, misalnya tadi ada tadi Fahrin bagi contoh katanya, ya, ada orang pergi, ada ibu bapa ke sekolah ambil guru kita. So Datuk Fakhruddin kata tak apa, guru sekolah, macam mana kalau rotan kita di mahkamah. Baik, saya ingin mengambil perbandingannya, jika dibawa ke mahkamah, ya, dan kita kata, eh, saya tak tahu, saya rotan ni salah sebab niat saya adalah untuk mendidik murid ini, ya. Jadi selama mana yang kita faham, ya, kejahilan itu tidak akan diterima oleh mahkamah sebagai satu pembelaan untuk melepaskan diri kita daripada pertuduhan yang diberikan. Jadi kerana itu kita kena faham, ya. Dan apa lagi yang keduanya adalah, dalam undang-undang ni bila kita katakan undang-undang, ada dua konsep, ya. Kita ada undang-undang sivil, kita ada undang-undang jenayah. Sekurang-kurangnya apabila kita faham kedua-dua konsep ini, kita akan lebih yakin dalam melaksanakan tugas dan mudah untuk kita melaksanakan tugas kita dengan berhati-hati. Kerana apa? Kerana kedua-dua segmen undang-undang ini, ya, sivil dan jenayah ini memberikan implikasi yang berbeza. Ya, kalau civil
boleh, akan ada elemen ganti rugi lah kerana apabila disaman di mahkamah perlu membayar ganti rugi dan remedi-remedi yang lain. Tetapi bagaimana dengan jika seorang itu dituduh di mahkamah untuk kesalahan jenayah? Sabitan itu sendiri kita kena faham, dia akan memberi kesan yang sangat besar kepada seorang penjawat awam. Ya, ramai mengatakan kalau kita ada jangan ada sabitan jenayah, nanti kita tak dapat pencen dan sebagainya. Tetapi ya, yang lebih besar daripada itu, sabitan jenayah kepada mana-mana ya, penjawat awam, perkhidmatan awam, dia akan menarik segala hak kita untuk didengar dalam prosiding tata tertib misalnya. Ya, hak untuk didengar itu telah ditarik balik, digugurkan, dan penjawat awam itu boleh dibuang kerja atau diturunkan pangkat tanpa diberikan hak untuk bersuara. Jadi itu implikasi yang sangat-sangat besar. Ketiganya, kenapa literasi penting? Ya, sebagaimana yang berbahagia Datuk Fakhruddin kongsikan tadi, ya, guru bersama dengan kanak-kanak. Kanak-kanak ni di sisi undang-undang, di mana-mana bidang kuasa di dunia sekalipun, ya, khususnya apabila negara kita telah mendandatangani ya, Konvensyen Hak Kanak-Kanak dan kita ada Akta Kanak-Kanak, di mana dari segi undang-undang, kanak-kanak ini mereka mempunyai keistimewaan, mereka mempunyai perlindungan yang tidak ada pada diri kita sebagai orang dewasa. Ya, kalau contohnya yang paling mudah, kalau ada orang dewasa disabitkan dengan kesalahan di mahkamah, mereka akan ada rekod jenayah. Ya, tetapi tidak bagi kanak-kanak yang berusia 18 tahun ke bawah. Ya, anak-anak murid kita yang tingkatan 5 dan ke bawah ini, fizikalnya besar pun daripada kita, di sisi undang-undang mereka masih kanak-kanak dan mendapat perlindungan. Dan yang terakhir, saya percaya literasi undang-undang ini sangat-sangat penting kerana ya, kerana apa Saudara Fahril? Dalam undang-undang kita, kita ada satu konsep iaitu undang-undang tidak bertulis. Ya? Kita mungkin ada undang-undang bertulis, contohnya akta, ya, kita boleh baca, kita boleh tengok section. Kita ada akta fitnah, akta kontrak, akta kanak-kanak dan sebagainya. Tetapi ada satu segmen dalam profesion keguruan kita iaitu di mana konsep tugas berhati-hati, konsep in loco parentis yang diutarakan tadi oleh Yang Berbahagia Datuk Fakhruddin, ianya tidak tertulis di dalam mana-mana akta. Ya, ia merupakan prinsip undang-undang tidak bertulis yang lahir daripada keputusan-keputusan mahkamah yang kita ambil prinsipnya daripada undang-undang Inggeris. Ya. Bagaimana kita, ya, sedangkan kita yang peguam pun kita nak kena baca jurnal, nak kena faham ya, bagaimana bagi masyarakat biasa, orang awam untuk faham, mereka perlu lihat jurnal undang-undang. Kerana itu ya, literasi undang-undang penting. Sekurang-kurangnya segmen undang-undang yang relevan dengan profesion guru itu kita boleh dedahkan secara umum agar boleh membantu guru-guru kita semasa mereka melaksanakan tugas mereka di sekolah. Saudara Fahril rapat dengan guru, ibu bapa keluarganya guru. Saya dah ada jiwa guru kerana saya 10 tahun sudah bersama-sama dengan Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Jadi di situ kita sangat intim dengan para guru kita dan ada kesedaran untuk turut serta dalam sesi literasi undang-undang. Ya, itu jawapan saya, Saudara Fahril. Datuk Aziza, PIBG mana? PIBG SDI Integrasi Rawang. Dah 10 tahun Dan saya pasti juga lah kalau ada PIBG lain nak memerlukan khidmat nasihat pun boleh sebenarnya kan. Okey, tapi ada beberapa yang boleh saya petik lah daripada apa yang Datuk Aziza katakan tadi. Sebenarnya saya yang membesar di dalam keluarga perguruan kan. Budaya generasi ataupun saya rasa perubahan budaya lah. Sekarang yang saya risau sebenarnya adalah di mana banyak tindakan-tindakan atau mahkamah yang diambil ke atas guru oleh para ibu bapa yang dah mula celik undang-undang. Kedua, macam tadi kan bila Datuk Izzah katakan juga tadi, pesanan saya juga perkongsian saya kepada para guru di luar sana, sekarang ni dah zaman digital. Anak-anak ni sendiri kadang-kadang boleh Google undang-undang melindungi hak mereka dan tentang kanak-kanak itu sendiri. Jadi para guru perlu memperkasakan diri dengan undang-undang, pengetahuan undang melebihi daripada apa yang mereka tahu. Jadi inilah masanya dan terima kasih kerana bersama dengan kami lah pada hari ini kerana kami nak melindungi anda. Betul Datuk Okey, Datuk, seterusnya. Okey, baiklah. Sebagai seorang peguam pastinya
sudut pandang undang-undang itu sangat luas bagi seorang peguam lah. Tetapi apa yang hari ini kita nak berikan kepada para pegawai perkhidmatan pendidikan adalah dari segi konteks pemahaman literasi undang-undang yang relevan kepada mereka. Jadi mungkin ini kita boleh terus perhalusi lagi untuk untuk para guru ini. Silakan Datuk. Baik, terima kasih Saudara Farid. Baik, kalau kita lihat ya, sebagaimana Saudara Farid tekankan tadi, undang-undang ini sangat luas ya, sangat luas dan dia sesuatu yang hidup. Ya, undang-undang ini sesuatu yang sentiasa prinsipnya ya akan melihat kepada keadaan fakta sesuatu kes. Baik. Dalam konteks pegawai perkhidmatan pendidikan ya, apa yang saya boleh kongsikan adalah ya, kepentingan undang-undang itu kita boleh lihat dari dua sudut ya. Satu, undang-undang secara umum yang mengawal diri kita sebagai seorang individu ya. Tidak terkecuali saya, Saudara Farin dan sesiapa sahaja, kita rakyat Malaysia, kita tertakluk kepada undang-undang. So secara umumnya kalau kita melihat ya, guru apa di perundangan yang sekurang-kurangnya mereka fahami atau mereka ketahui ya, mengambil kira dalam corak ya pendidik, corak kerja, budaya kerja yang ada dan juga senario masyarakat kita pada hari ini yang di mana teknologi internet berada di hujung jari, maklumat berada di hujung jari, boleh kita peroleh pada bila masa, sudah pasti saya melihat ya, undang-undang contohnya Akta Fitnah, kita kena tahu sekurang-kurangnya apa elemen-elemen fitnah ya, kerana guru kita terdedah ataupun kita mungkin boleh menjadi mangsa dalam kes-kes fitnah. Kemudiannya juga undang-undang umum yang saya kira relevan adalah berkaitan dengan Akta Kesalahan Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Satu akta yang sangat baru yang diperkenalkan di mana ya, di dalam akta ini ada beberapa peruntukan yang saya kira ya, pada pandangan saya sangat-sangat penting untuk diketahui dan difahami oleh para pendidik kita. Sebagai contoh ya, kalau kita lihat dalam section 16 kalau saya tidak silap ya, ada satu peruntukan di mana undang-undang meletakkan suatu hukuman yang lebih ya, hukuman yang lebih berat kepada mereka yang ada hubungan amanah dengan kanak-kanak yang melakukan kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Ya, kesalahan seksual ni kita kena faham tidak melibatkan sentuhan semata-mata ya. Dia boleh melibatkan contohnya kita tunjukkan bahan visual, kita tunjukkan gambar secara kata-kata ya dan sebagainya. Ada itu kena pergi satu sesi perbincangan ya, sesi kuliah yang lain pula. Okey, baik, kalau kita katakan siapakah mereka yang ada hubungan amanah ya, akta ini menyatakan dengan jelas ibu bapa, ahli keluarga dan kalau kita baca di bawah tu dinyatakan guru, disebut guru, pensyarah, warden ya, dan mereka jurulatih ya, dan mereka yang ada hubungan secara langsung dengan kanak-kanak. Ini sangat-sangat penting. Baik. Itu dalam konteks secara umum ya. Kalau kita lihat juga di mana pada hari ini kita melihat adanya tendensi, adanya kecenderungan masyarakat kita suka komen ya. Kita terima berita, kita share dekat WhatsApp group. Kita terima berita, kita post dekat Facebook, dekat IG, dekat Twitter, sebagainya tanpa kita tahu maklumat tu betul ke tidak ya, khususnya dalam isu kita sekarang ni kan vaksin, ada orang yang mewar-warkan tentang kesan buruk vaksin dan sebagainya kan tanpa kita ketahui. Jadi ini sebenarnya undang-undang telah ada. Kita ada Akta Komunikasi dan Multimedia, kita ada Ordinans Darurat ya, yang memberikan tegahan-tegahan. Jadi ini kita kena faham. Kalau para pendidik kita tahu kepentingan ataupun hukuman, implikasi ya, kesalahan dan hukuman ini, maka mereka akan lebih cakna, mereka akan lebih peka dan bertindak untuk melindungi diri mereka sendiri ya. Dan yang keduanya, kenapa saya mengatakan skop undang-undang yang penting juga adalah dengan kita mengambil kira profession ya, guru di dalam sektor pendidikan ini ya, sebagai seorang pejabat awam ya. Mau ataupun tidak kita lihat ya, di bawah Perlembagaan Persekutuan adanya peruntukan khusus siapakah penjawat awam ya. Kemudian dalam sektor pendidikan kita ada Akta Pendidikan. Siapakah pendidik? Pegawai perkhidmatan pendidikan, adakah guru, pelatih dikira dan sebagainya. Ini kita kena lihat ya. Dan daripada akta ini tadi lahirlah beberapa peraturan-peraturan. Contohnya dalam konteks penjawat awam, apa yang kena diketahui? Sekurang-kurangnya ya, paling minima kita kena tahu contohnya peraturan-peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib 1993. Kenapa saya kata demikian? Sebab dalam peraturan ini dia mengandungi
secara ringkas ya, kalau kita tengok peraturan 4 ada 11 perkara tak boleh buat. Isu ketidakhadiran contohnya dalam perkara lain ada dinyatakan. Berkenaan dengan larangan membuat pernyataan awam oleh penjawat awam. Sama ada mereka nak komen benda baik polisi kerajaan ataupun yang tidak baik juga ditegah. Ya? Jadi ini adalah antara perkara yang mereka kena tahu kerana ini akan memberikan implikasi dari segi tata tertib. Ha, dia tak melibatkan ibu bapa dan sebagainya tetapi dia melibatkan ketua jabatan dan majikan. Dan yang paling penting ya, kenapa ada, mungkin orang persoalkan, kenapa ada kekangan begitu, kenapa ada sekatan begitu kepada penjawat awam berbanding kepada mereka yang bukan dalam sektor perkhidmatan awam sebagai seorang guru. Ya? Kalau saya boleh kongsikan, ya, pada tahun 1973, ya, mahkamah kita telah memutuskan satu kes ya, dalam kes kerajaan Malaysia melawan Rosaline Ohli Pek In ya, yang telah memutuskan seorang penjawat awam ni mula-mula dia mereka masuk dalam perkhidmatan betul. Mereka ditawarkan perkhidmatan. Mereka menerima sewujud kontrak. Tetapi apabila telah masuk dalam perkhidmatan awam, ya, segala peraturan ataupun garis panduan yang dikeluarkan oleh kerajaan adalah bersifat unilateral. Ya, adalah ditentukan oleh kerajaan tanpa persetujuan penjawat awam yang dilantik. Ya. Ini adalah satu prinsip undang-undang yang kita kena fahami supaya apabila mereka terjun dalam profesion keguruan di dalam sektor perkhidmatan awam, mereka tahu, oh rupanya ada banyak peraturan yang kita kena follow. Contohnya surat perkeliling ikhtisas misalnya, ya, perkeliling-perkeliling yang lain itu adalah sebahagian sebenarnya daripada siri-siri tugas berhati-hati yang ditetapkan. Saya suka baca surat perkeliling ikhtisas yang dikeluarkan oleh KPM sebab di dalamnya mengandungi banyak maklumat, banyak kaedah bagaimana seseorang guru boleh melaksanakan tugas berhati-hati mereka agar kepentingan guru terpelihara dan kesejahteraan murid ataupun keselamatan murid juga terjaga. Jadi itu jawapan saya, Saudara Fahrin. Nanti pergi link tu saya nak minta akak saya lah. Mesti akak saya dapat juga. Akak saya cikgu. Menarik tu. Okey, tapi mungkin saya boleh ulang sedikit lah tentang peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993. Sebagai contoh peraturan 4 ni, sebagaimana yang kita kongsikan tadi, saya kira sebenarnya secara umumnya juga para pendidik perlu tahu tentang hal itu. Datuk, saya nak tambah sikit lah. Saya nak gurau sikit. Habis kalau macam cikgu-cikgu main TikTok tu macam mana tu? Kita kena lihatlah tujuan dia. Macam kita katakan tadi kan, ramai guru kita main TikTok untuk pendidikan ya. Saya pun tengok juga ya. Oh okey, ini satu yang kreatif bagi tujuan pendidikan. Saya kira tidak ada perkara-perkara yang menyalahi mana-mana peruntukan ya. Lagilah sekarang anak murid kita PDPR ya. Betul juga. Dia sebenarnya pada saya lah senang cerita secara umum, dia asalkan mereka faham cakna tentang undang-undang dan juga garis panduan, gunalah Instagram ke TikTok ke YouTube ke, terpulang asalkan mengikut garis panduan tersebut tidak ada masalah. Okey, daripada awal tadi juga kita dah menyebut, Datuk Bagrudin pun ada menyebut tentang satu istilah ini iaitu in loco parentis ini, Datuk Azizah. Mungkin Datuk Azizah boleh perjelaskan lagi tentang istilah ini. Ya, terima kasih. Baik, saya pun tadi saya seronok dengar perkongsian daripada Datuk Fahrudin dan saya teruja bila didengar berkaitan dengan betapa guru ni ya, mereka adalah ibu bapa ganti tetapi mereka menjiwai bagaimana kanak-kanak ya, anak murid kita yang cacat penglihatan misalnya disantuni ya. Sebab itu kita lihat istilah kita kembali soalan dia. Apakah in loco parentis ya? In loco parentis ini adalah satu istilah ya yang berasal dari perkataan Latin ya yang bermaksud di tempat ibu bapa. Ya, maknanya di tempat ibu bapa ataupun biasa digunapakai dalam istilah yang sering diwar-warkan adalah ibu bapa ganti. Ya. Ibu bapa ganti. Di Malaysia ini peranan guru ya sering dikaitkan sebagai ibu bapa ganti dan peranan inilah yang sering menjadi asas ya untuk ibu bapa mana-mana pihak membawa tindakan terhadap guru-guru kita. Baik. Bagaimana mulanya hubungan di antara guru dan murid ini. Ya. Kalau kita balik melihat ya, pada tahun 1977, ya, Mahkamah Persekutuan kita telah mengeluarkan satu keputusan dalam kes Kerajaan Malaysia melawan Jumaat bin Mahmud. Ya. Di dalam kes Mahkamah Persekutuan ini, Kerajaan Malaysia telah menang. Ya. Ia adalah satu kes di mana ibu bapa menyaman guru sekolah, menyaman Cikgu Kenny yang telah mengajar di dalam kelas. Ya. Dalam kelas tersebut, Cikgu Kenny tengah mengajar seorang murid ni, nama dia Azmi.
dia ni sedikit kreatif lah, kita kata ya, sedikit nakal. Apa dia buat? Dia cucuk kawan dia dekat depan dengan pen. Jadi kawan tu terkejut, paling ke belakang, dan pensel yang Azmi pegang tercucuk mata kawan dan mata dia rosak ya. Dan disebabkan itulah ibu bapa telah memfailkan tindakan saman terhadap cikgu Kenny dan sekolah. Di mahkamah tinggi, pihak ibu bapa menang dan pihak kerajaan telah memfailkan rayuan ke mahkamah persekutuan, dan mahkamah persekutuan telah membuat satu prinsip undang-undang yang sangat penting dan terpakai sehingga ke hari ini. Ya, iaitu apa kata mahkamah persekutuan? Prinsipnya dia kata wujud hubungan istimewa di antara guru dan murid. Apa makna hubungan istimewa ini? Ya, hubungan istimewa ni selama hari ni bukan hubungan songsang dan sebagainya. Ya, dia hubungan istimewa di mana ibu bapa ini, guru-guru ini tadi, semasa anak-anak berada di sekolah, ibu bapa akan, guru-guru akan menjadi penjaga, ya, penjaga untuk melindungi kanak-kanak ini, murid-murid ini daripada risiko, daripada kecederaan, daripada risiko yang boleh dijangkakan. Jadi apa yang zahir daripada kes ini? Apa yang zahir yang kita boleh baca falsafah di sebalik peruntukan ini? Ya, ini menunjukkan bahawa apabila ibu bapa ini tadi, apabila guru-guru tadi memikul tanggungjawab sebagai seorang in-law co-parentis, sebagai seorang ibu bapa ganti, ya, dalam kata lain, kewajipan berhati-hati mereka akan wujud apabila murid-murid berada di sekolah. Apa kewajipan berhati-hati itu? Ya, itu persoalannya. Melindungi murid-murid ini, ya, daripada kemudaratan yang boleh dijangka. Ya, melindungi murid-murid daripada kemudaratan yang boleh dijangka oleh guru itu. Kenapa kita perlu mengambil perhatian perkara ini? Kerana kecuaian kita mengambil perhatian kepada perkara tugas berhati-hati akan menjadi asas kepada ibu bapa atau penjaga untuk mengambil tindakan saman. Namun begitu kan, kalau kita lihat balik, persoalan timbul lagi. Kenapa hendak bebankan guru dengan in-law co-parentis? Sedangkan guru sudahlah nak mendidik anak murid, nak mengajar anak murid baca ABC, ibu bapa nak ajar anak murid pun susah, tak mampu, kadang-kadang bergaduh dengan anak-anak, betul ya? Betul. Lagilah guru kita nak mengajar anak-anak dengan matematiknya, bahasa Inggeris dan sebagainya. Kenapa dibebankan lagi guru dengan tugas in-law co-parentis? Dia kata, dan ini tidak adil, seolah-olah ada persoalan begitu ya, ramai menjagakan. Tetapi jika kita faham ya, jika kita faham undang-undang, kita faham konsep ini, kita boleh lihat ya. Sebenarnya tugas berhati-hati yang dipikul di bahu guru ya terhadap murid-murid untuk melindungi murid-murid ini bukanlah tugas untuk memastikan tidak ada kecederaan langsung. Itu berbeza. Satu tugas pandangan memastikan tidak ada kecederaan, tidak ada kemudaratan berlaku kepada murid semasa berada di sekolah. Itu satu pandangan atau pendirian yang sangat ekstrim. Kerana tidak ada sesiapa pun yang boleh memastikan ya, mana-mana orang tidak bahaya. Waimah kita berada di jalan raya, kita memandu kereta. Kita pun tidak boleh memastikan tidak akan berlaku kemalangan. Jadi begitulah juga dalam konteks sekolah, bukanlah undang-undang meletakkan tanggungjawab kepada guru, pastikan murid semua selamat ni, tidak ada apa-apa yang berlaku, tidak. Tetapi tugas guru adalah mengambil langkah berhati-hati supaya murid boleh dielakkan daripada kecederaan. Saya, Saudara Fahrin, kalau kita lihat, saya suka mengambil satu kes jugalah sebab prinsip undang-undang ni, undang-undang berhati-hati sebagainya daripada undang-undang tidak bertulis kan. So kita kena tengok apa prinsip undang-undang. Sebab itu kena ada literasi ya. Kita nak tengok sedut ilmu tentang literasi. Rujukan-rujukan dia ni kan? Ya, saya betul. Dalam tahun 1996, mahkamah juga dalam kes Silva Durai Kunari melawan guru besar SRJK Cina Chungwa. Saya sangat suka prinsip kes ini. Ya, apa yang hakim kata dalam kes ini? Mahkamah kata, tidak munasabah untuk meletakkan tanggungjawab pada setiap masa kepada guru untuk memastikan murid-murid tidak cedera semasa murid berada di sekolah. Ini yang saya katakan tadi. Tak munasabah. Kalau begitu, tidak ada orang nak jadi guru. Ya? Tetapi mahkamah kata lagi, kena ingat, kata ya, kawasan sekolah bukanlah zon perang yang memerlukan kawalan yang ketat. Ya, tak bukan. Ya, kalau kita tengok dalam satu kes lain ya, dalam kes Jumaat bin Mahmud, tugas seorang guru adalah sebagaimana seorang bapa dalam satu keluarga yang besar.
Ya? Jadi tugasnya tidaklah terlalu ekstrim sehingga guru-guru kita kata, eh, tak naklah buat aktiviti co-curriculum, tak naklah buat itu, nanti murid cedera. Tidak, ya. Bukan itu falsafahnya, bukan itu spiritnya. Ya, bukan itu semangat yang dibawakan oleh undang-undang kita di dalam menjaga kebajikan guru dan juga murid-murid. Jadi bila kita ada literasi undang-undang, guru kita akan bijaksana, dia boleh membaca senario dan dia boleh melihat apakah tugas berhati-hati yang perlu dia ambil. Itu saya, jawapan saya. Makna dia kalau kejap dalam bahasa Inggeris dia macam the anticipation of risk lah, evaluation, yes. Anticipation of risk dan sebagainya. Possibility. Sebenarnya bukan nak kata apa juga. Kalau kadang-kadang expectation ibu bapa terhadap para guru ni, kalau dia nak kata sampai perfect sangat tu pun, ibu bapa sendiri pun harus ingat lah sebenarnya. Kadang-kadang kat rumah dia sendiri pun nak jaga anak pun susah. Kadang-kadang anak pun terjatuh, anak pun tercedera. So, kita kena berlaku adil kepada para pendidik dia juga. Okay, kita merujuk balik kepada terma in loco parentis. Tadi dah saya kira sekarang ramai dah mula faham tentang apakah in loco parentis itu. Tetapi tentang seandainya lah, seandainya ada sebarang tindakan yang diambil oleh masyarakat ataupun ibu bapa terhadap para pendidik ini. Jadi, apa yang mereka boleh lakukan ataupun cara untuk mereka melindungi diri daripada implikasi undang-undang semasa mereka menjalankan tugas sebagai in loco parentis ni, Datuk? Baik. Sebelum saya jawab soalan tu sebenarnya memerlukan kuliah yang panjang. Kalau kita tengok kepada soalan tu, tapi tak apa, bagi tujuan ini kita berikan perkara yang asas, ya. Bagaimana cara? Tak apa, Datuk, kejap nanti saya cakap, saya tengah cakap dengan KPM ni, nanti kita boleh buat sesi seterusnya insya-Allah. Insya-Allah. Macam mana Datuk Bagaria, boleh ke? Kan yang ini Datuk Azizah kata ada kuliah ni. Okey, ya, tak Datuk. Apa, mungkin saya rasa hari ni saya jadi anak murid dalam bidang undang-undang. Seronok sangat dengan Datuk punya penceritaan dan contoh-contoh. Saya yakin akan terkesan kepada kami di sini. Datuk Bangrudin, saya pun dah mula ambil kes-kes tu pasal ada undang-undang tak bertulis tu. Undang rujukan tu. Kan? Ini kita nak sambung kuliah kita ni. Okey, Datuk Azizah, boleh teruskan. Saya cakap dekat Datuk ni, saya sebenarnya sebab bila Datuk cakap, sebenarnya guru dan murid ni, dia ada satu hubungan yang istimewa, yang rapat. Betul. Lepas tu, dia kena menjaga hati-hati tu, memang saya sangat terharu. Jadi sebenarnya itulah hati, jiwa seorang pendidik itu. Betul. Ya. Okey, Datuk Azizah, teruskan. Silakan. Soalan tadi, ya, bagaimana kita nak pegawai perkhidmatan pendidikan kita ni melindungi diri daripada implikasi undang-undang semasa melaksanakan tugas. Baik. Kalau kita bercakap dalam konteks ini, ya, kita kata, ya, dalam usaha menjaga ataupun melindungi kebajikan guru daripada tindakan undang-undang, khususnya, ya, kalau kita bercakap dalam konteks in loco parentis, saya berpandangan kefahaman tentang konsep berhati-hati sangat penting. Yang keduanya, pemahaman kita tentang konsep pemecahan tugas berhati-hati, ya, sebagai seorang in loco parentis juga sangat penting untuk kita perkasakan. Kedua-dua, kalau saya katakan tugas berhati-hati, pemecahan tugas ini adalah prinsip daripada undang-undang TOT. Datuk Fakhruddin kita pun tadi telah jelaskannya tentang undang-undang TOT berkaitan dengan istilah kecuaian. Kecuaian inilah yang sering menjadi kuasa tindakan ataupun asas dalam mana-mana kes saman yang diambil terhadap guru, terhadap sekolah. Sama ada anak murid ini tadi mengalami kecederaan ataupun meninggal dunia semasa menjalani aktiviti yang dikendalikan oleh pihak sekolah. Okey. Tetapi jangan risau, ya. Apa yang kena faham begini. Apa yang penting adalah kefahaman kita untuk mengambil langkah berhati-hati mengelakkan kecederaan. Bagaimana saya nak beri contoh? Ya, mungkin kalau dengan contoh kita mudah untuk faham, ya, sebab kadang-kadang istilah ni dia sangat teknikal, ya. Dia sangat teknikal. Baik, contohnya begini. Kita telah lama menjalani program PDPR, anak murid berada di rumah, ya, secara pembelajaran secara dalam talian. InsyaAllah di mana negeri-negeri yang dalam fasa 3, mereka boleh memulakan sekolah pada 3 Oktober nanti. Baik. Bagaimana kita nak aplikasikan prinsip ataupun kefahaman tugas berhati-hati dan mengelakkan pemecahan tugas? Saya cuba aplikasikannya dalam fakta ni, dalam contoh ini.
Contohnya bila kita balik ke sekolah, kita lama tinggalkan sekolah, ya. So sekolah kosong, kadang-kadang ada ribut lah, kadang-kadang ada hujan lebat dan sebagainya. Tiba-tiba ada di dalam kawasan sekolah kita, bilik darjah kita tu, yang shillingnya hampir jatuh. Dia tak jatuh lagi, tapi dia macam condong, macam nak jatuh. Dan kita pula sebagai guru, kita kata saya nak pindahkan anak murid ke bilik darjah lain, mungkin kita kata terhad, tidak ada tempat dan sebagainya. Ataupun ada kawasan pagar kita yang rosak. Ataupun ada pintu bilik darjah kita yang telah pemegang pintunya, tombol pintunya telah rosak dan boleh mendatangkan cedera, ya, tajam dan sebagainya. Jadi senario yang saya katakan tadi inilah, ya, sebab dia bergantung kepada fakta. Senario yang saya katakan tadi inilah, boleh tak kita ramalkan pada ketika itu jika kita tidak mengambil apa-apa langkah munasabah, ya, saya ulang, langkah-langkah munasabah, boleh tak anak murid kita tercedera? Ada tak kemungkinan murid kita tercedera? Jika jawapannya iya, maka wujud tugas kita untuk berhati-hati untuk melakukan sesuatu supaya jika jatuh shilling, ya, ataupun jika anak murid kita masuk dalam kelas dekat tombol pintu yang tajam, tidak ada orang yang tercedera. Itu konsepnya. Apa yang saya nak kena buat kalau misal kata bilik saya guru, bilik darjah saya tu ada shilling nak runtuh. Shilling, ya, shilling putih kita tu, kan? Seorang yang munasabah, ya, sebab dalam undang-undang peranan kita ni tidaklah extraordinary, mesti seorang model, mesti seorang tokoh yang bijaksana, tidak. Orang munasabah ni dalam keadaan kita orang biasa, ya. Katalah kita nampak keadaan bilik yang shilling yang hampir runtuh. Sebagai seorang yang munasabah, ya, of course kita mestinya kita dah buat laporan, okay? Tetapi untuk dapat pelaporan tu akan memakan masa untuk pembaikan. Jadi saya boleh misalnya saya ketepikan kerusi meja yang ada di bawah shilling tu, saya letak dekat tepi, alihkan daripada bahagian shilling tadi, ya, sebab saya boleh ramalkan bila belum masa akan jatuh, ya. Kalau kita ada kelas lain, saya boleh pindahkan murid ke kelas lain. Tapi jika tidak ada kelas lain, kita alihkan, kita letak kon, kita letak tanda jangan kawasan berbahaya, jangan duduk misalnya, ya. Jadi itulah sebenarnya contoh tugas berhati-hati yang kita ambil untuk mengelakkan murid kita daripada cedera, ya. Katalah kita dah buat macam tu, tiba-tiba adalah seorang murid ni, dia kreatif ke, dia nakal sedikit ke, dia pergi juga dekat bawah tu, dia nak juga duduk dekat situ dan shilling tu jatuh pada ketika itu, ya. Jadi kalaulah senario ini berlaku, katalah anak murid kita ni cedera, ya, dan gurunya, ibu bapanya mengambil tindakan, guru kita sudah ada pembelaan, guru kita sudah ada fakta untuk menunjukkan saya sudah mengambil langkah berhati-hati. Sebab saya dah elakkan, saya dah larang dan sebagainya. Inilah sebenarnya kefahaman yang kita perlu tanamkan, ya, apabila kita berada dalam senario di sekolah. Dan paling senang, ya, satu kes yang telah juga dilaporkan, Zazlin Zahira, sangat famous kes ini, ya, Zazlin Zahira Kamarudin, murid darjah 1. Saya juga suka prinsip kes ini. Murid darjah 1, guru ni kelas muzik, ya, darjah 1 kelas muzik, mesti murid-murid pun seronok, ya, nak main muzik, dengar lagu dan sebagainya. Jadi pada hari tu cikgu dia kata, okey, semua kena berbaris, pegang bahu kawan-kawan, kita akan pasangkan muzik, kita buat aktiviti gerabak kereta api. Murid-murid kena berjalan dalam barisan, jangan keluar, ya, jangan berlari, ya, sehingga muzik dihentikan. Jadi sebelum memulakan sesi ni, pengajaran ni, cikgu ni tadi dia ketepikan semua kerusi meja, ya. Dia letak dekat tepi, dia susun kerusi, dia susun meja, atas meja ada kerusi. Jadi kawasan tu lapang. Nampak tak bila kawasan tu lapang, selamat, ya, kawasan tu selamat. Jadi apa yang berlaku? Guru dah bagi amaran dan sebagainya, murid pun main, ya. Murid pun main gerabak, tetapi tiba-tiba seorang murid ni dia keluar, dia lari keluar daripada barisan dia, dia lari, dia jatuh dan tangannya patah. Ya. Bila tangan patah, mak, cikgu ni letak ubat dan sebagainya, panggil parents, ibu bapa datang lapor kepada guru besar, ya. Kemudian dibawa ke hospital, ya, dibawa ke hospital untuk mendapat rawatan. Cumanya bila patah tu, dia ada parut, ya, anak perempuan, ya, saudara Fahrin, ya. Parut tu dia pun tak cantik lah. Ha. Saya lelaki pun saya tak suka ada parut. Jadi jadi sekolah disaman, guru disaman. Apa mahkamah kata dalam kes? Mahkamah telah membuat satu keputusan, mahkamah kata guru tidak cuai.
Ya, dalam konteks dalam kes ini anak murid ini patah tangan tadi ya. Mahkamah kata guru why? Kerana guru telah mengambil langkah berhati-hati. Guru telah sebelum mula kelas dia kata guru dah baik dah ketepikan kerusi meja sebab dia dah boleh ramalkan kalau murid lari ada kerusi meja murid boleh tercedera, ya. Dan guru juga mahkamah kata guru tugas guru ni lah ya apabila mereka nak melaksanakan tugas berhati-hati sebagai seorang in loco parentis dia kena lihat juga dua perkara. Ya, apa dia? Yang pertama faktor umur murid. Ya, mahkamah akan ambil pertimbangan. Kenapa saya rujuk kepada mahkamah-mahkamah ni? Sebabnya kita nak jadikan ini sebagai satu pengajaran kepada kita dan satu KPI kita. Oh, mahkamah kata ambil kira umur murid. Lagi yang kedua, mahkamah kata ambil kira aktiviti murid. Maksudnya, apabila murid darjah satu yang masih muda berada dalam kelas, degree pemerhatian atau berjaga-jaga akan lebih tinggi. Tetapi kenapa dalam kes ini mahkamah kata mencukupi tugas berhati-hati? Sebab mahkamah kata aktivitinya hanyalah melibatkan radio. Dulu kita pakai kaset lah, sekarang dah tak ada kaset kan? Ini kes lama. So mahkamah kata kita pakai radio dan kaset. Dia bukan senjata berbahaya. Murid tak boleh cedera pun dengan radio ni. So cikgu ni tak boleh ramal lagi benda-benda lain yang akan berlaku. So mahkamah kata mencukupi apa yang guru ni buat. Ha, sebab itulah bila mahkamah kata kena lihat umur murid ya, dan aktiviti murid-murid, kita kena ambil cakna kalau murid kita contohnya buat aktiviti sains pertanian. Ya, melibatkan cangkul, melibatkan penyodok dan sebagainya, semestinya degree pemantauan guru untuk berhati-hati lebih tinggilah. Ya, sebab cangkul penyodok ni benda yang berbahaya boleh mencederakan anak-anak murid. Ya. Jadi itulah saya kira sedikit ya pencerahan ataupun perkara asas lah yang kalau kita fahami insya-Allah akan memberikan perlindungan tidak sahaja kepada guru-guru kita tetapi juga kepada murid-murid di sekolah. Ya. Berhati-hati memastikan persekitaran yang selamat. Mungkin agaknya kes tadi tu dia berbezalah. Kalau tidak dilapangkan meja kursi bersepah-sepah, budak jatuh cedera, mungkin cikgu tu mungkin menghadapi masalah dari sudut undang-undang. Betul juga, kadang-kadang cikgu ni nasihatkan in loco parentis ni macam sayanglah anak-anak murid tu macam sayang anak sendiri kan. Jadi kita tengok anak-anak tu jaga betul-betul. Okey Tos, secara ringkasnya juga kadang-kadang kita nak memperbetulkanlah persepsi dan juga expectation masyarakat ibu bapa terhadap guru-guru ni. Kadang-kadang bukan apa bila dah kata macam in loco parentis dan sebagainya. Tapi ada juga expectation ataupun harapan ataupun jangkaan lah di mana guru-guru ni patut di luar waktu sekolah pun kena perhatikan anak-anak murid ni. Ini juga ada tanggungjawab guru-guru. Sedangkan yang kita faham selama kita berbincang ni, dalam sekolah tu memang tanggungjawab guru. Dah luar pagar sekolah, dah nak sampai ke rumah tu, macam mana pula tu? Itu kita kena beri pemahaman kepada mereka tu. Baik-baik. Terima kasih soalan yang bagus ya, Saudara Farid. Sebab kita katakan tadi, mungkin siaran ini dituntut oleh para ibu bapa ya. Ibu bapa cakna lah ya, sebab melibatkan anak-anak mereka. Baik, pernah keluar ya pandangan ini, dia kata di mana guru selepas waktu sekolah? Ya, satu persoalan yang pernah dikaitkan, diterbitkan ya oleh ibu bapa dalam satu akhbar tempatan ni dipersoalkan. Anak-anak ni selepas waktu sekolah katanya berkumpul di luar ya, tempat tunggu bas, tempat tunggu kereta, nak tunggu mak bapak datang ambil ya. Kadang-kadang sebelah petang ya, petang kadang-kadang nak dekat maghrib ada lagi anak-anak yang belum diambil oleh ibu bapa misalnya. Jadi di mana guru-guru pada ketika itu? Itu persoalannya. Tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang dirahmati Allah, kalau kita faham konsep in loco parentis dalam kerangka skop tugas berhati-hati guru, saya tegaskan dia dan saya berpandangan, saya percaya ya, konsep ini sebagaimana yang telah diputuskan oleh banyak kes-kes di mahkamah, ia adalah terhad ya, dalam had empat penjuru kawasan sekolah sahaja. Ketika anak-anak berada di sekolah, ketika waktu persekolahan. Ya. Sebab itu ya, apabila waktu sekolah tamat ya, ibu bapa ni kena pastikan button tu dah bertukar tangan ya. Kiranya tugas tanggungjawab in loco parentis seorang guru tamat apabila selesainya waktu persekolahan, melainkan sekiranya mereka menjalani program co-curriculum ataupun program-program rasmi kementerian di luar kawasan sekolah. Itu lain ya. Kita bercerita sekarang dalam konsep empat penjuru pagar sekolah. Di luar waktu sekolah, ibu bapalah yang bertanggungjawab
untuk memastikan keselamatan anak-anak mereka. Ya. Sebab itu kalau kita baca Akta Kanak-kanak 2001, ada banyak peruntukan-peruntukan tanggungjawab ibu bapa. Skop tugas ibu guru ni tadi in loco parentis hanya terhad di sekolah. Ya. Dan mengambil kira tanggungjawab ataupun perkara ini, saya melihat ya, adalah suatu ketidakadilan. Ada satu ketidakadilan undang-undang kalau kita hendak meletakkan tanggungjawab guru sebagai in loco parentis melangkaui tempoh di luar waktu persekolahan. Sebab itu dalam satu kes tahun 1966 di Miri, di Tanjung Lubang, Miri Sarawak, bagaimana murid-murid darjah 6 ni mereka nak bercuti di Tanjung Lubang ya. Setiap tahun ya, mereka akan pergi bercuti di pantai. Mereka nak pergi pada hari Ahad. Salah seorang murid ni kata hari Ahad ni hari cuti, guru-guru tidak mengajar. Tetapi murid ni dia pergi tanya guru kelas dia, cikgu kami ni nak pergi bercuti pada hari Ahad di Tanjung Lubang, cikgu boleh ikut tak? So cikgu ni pula bagus, dia tanya pengguru besar dia, boleh tak tuan kita pergi bersama-sama dengan mereka pada hari Ahad? Dan saya melihat guru ni dia memang sangat-sangat prihatinlah anak murid ya, walaupun di luar waktu sekolah. Ya, sebab kes ni, ini satu kes yang memang dilaporkan ya. Guru kata okey tak apa, kita berapa ramai boleh pergi? Kita ada 5 orang boleh pergi, guru-guru kata. Baik, mereka pun bila nak pergi ni dia panggil anak murid darjah 6 ni, bagi taklimat lagi ni. Bagi taklimat nak makan tengah hari kat mana, macam mana, and then dia kata nak main tepi laut. Cikgu dah nampak dah, tepi laut ni ada ombak, bahaya dan sebagainya. So cikgu-cikgu kata tak apa, kita pecah kepada 3 kumpulan. Setiap kumpulan ada guru yang jaga. Mereka pun naik bas lah pergi ke Tanjung Lubang, kes di negeri Sarawak. Mereka pergi ke Tanjung Lubang, bahagikan kumpulan, guru-guru tengok, pantau murid nak mandi kolam pun guru iring lagi, tengok lagi murid mandi kolam. Kemudian mereka makan tengah hari, mandilah di gigi air. Sebab cikgu kata, bahaya ni kita jangan pergi tempat dalam, kita main sahaja di tempat yang cetek, so main. Ditakdirkan, ya, berlakulah masa tu nak ada ombak. So salah seorang murid ni, dilarikan oleh ombak dan dia hilang tiba-tiba. Mestilah kita panik ya, sebagai guru mesti kita panik. So mereka pun cari murid ni, cari-cari jumpa dan murid terlemas dan meninggal dunia. Bila murid meninggal dunia, ibu bapa samanlah. Samanlah sekolah, samanlah guru kerana dia kata cuai telah bawa pergi ke berkelah. Apa yang berlaku dalam di mahkamah dalam kes ini? Saya suka juga teliti kes ni sebab dia mungkin akan berlaku dan juga sebagai contoh yang real ya. Contoh yang kita boleh ambil pengajaran. Terjadi, ya, yang telah terjadi dan telah dilaporkan. Di dalam mahkamah, sekolah ni dia bukan sekolah penuh kerajaan. Jadi dia ada lembaga. Kalau kita di sekolah kerajaan, kita ada PIBG ya. Dia ada lembaga penasihat sekolah. So pengerusi telah memberikan keterangan di mahkamah. Dia kata pihak sekolah ni cuai, guru ni cuai. Sebab dia kata mereka pergi bercuti berkelah tanpa mendapat kebenaran daripada lembaga. Ha, itu keterangan daripada Nah, jadi tetapi tidak ada sebarang garis panduan perkeliling dikemukakan kepada mahkamah, keterangan tu mahkamah tolak. Kemudian keterangan lagi seorang murid. Murid ni kata, ya betul, rancangan untuk berkelah ni rancangan kami. Kami yang ajak guru untuk pergi. Jadi mahkamah telah nilai semua keterangan saksi dan mahkamah kata apa. Ini yang saya melihat bagaimana mahkamah sistem keadilan undang-undang ini kita katakan adalah sesuatu sistem yang hidup ya, sesuatu sistem yang adil ya. Mahkamah kata insiden berkelah itu berlaku pada hari Ahad ya. Hari Ahad bukanlah waktu bekerja para guru. Jadi bagaimana mahkamah ingin meletakkan tanggungjawab kepada guru sebagai seorang yang in loco parentis untuk berhati-hati, sedangkan dari awalnya guru tidak ada tugas pun untuk mengiringi murid, untuk bersama-sama dengan murid untuk berkelah pada hari Ahad itu. Tetapi guru-guru telah bertindak untuk menjaga murid-murid, memastikan keselamatan mereka melebihi daripada apa yang sepatutnya. So dalam kes itu, walaupun murid itu meninggal dunia, mahkamah putuskan sekolah tidak cuai, guru-guru tidak cuai dan tuntutan ibu bapa telah ditolak oleh mahkamah. Ha, itu pentingnya kita faham konsep ini. Okey, cukup menarik juga. Saya sampai fokus terkesima saya kes tu kerana betul kadang-kadang kadang-kadang guru ni dia memang sayang anak murid, menjaga kadang-kadang pun ada situasi-situasi juga sebenarnya. Kadang-kadang kita semua pernah menjadi anak murid. Kadang kita nak cikgu tu kadang macam kawan kita, macam abang kita kan. Macam kalau kita tukar kan, macam guru dengan abang, abang nak ikut kami tak pergi berkelah.
adakah abang itu juga seorang guru memikul tanggungjawab guru pada pada keadaan seperti itu? Tapi saya rasa kes tadi cukup-cukup menarik. Yeah. Okey, baik, hampir sejam setengah kita dah bersiaran secara langsung bersama dengan kedua-dua panel. Saya kira sebenarnya kalau kita nak bincangkan, kita nak kuliahkan bab kata Dato' Izzah tadi, memang lebih panjang. Tapi saya rasa secara intipatinya untuk literasi undang-undang secara asasnya kepada para guru, para penonton, masyarakat, ibu bapa juga khususnya telah mendapat pelbagai informasi, fakta yang menjadikan kita celik, kita cakna tentang undang-undang bagi pegawai perkhidmatan pendidikan ini. Baik, saya ingin menjemput kembali kedua-dua panel kita pada sesi kali ini, yang bahagia Dato' Haji Pakarudin dan juga Dato' Azizah terus bersama dengan kita sehingga ke penghujung webinar kita ini. Baik, tidak sah juga sebelum kita menutup untuk kita mendengar sedikit pesanan, nasihat akhir, harapan akhir daripada kedua-dua panel kita pada kali ini. Mungkin saya mulakan dengan Dato' Pakarudin terlebih dahulu. Silakan Dato'. Okey, terima kasih Saudara Farin. Saya pun terkesimalah mendengar contoh yang bagi Dato' Azizah. Betul. Saya rasa tak puas. Rasa nak lebih panjang lagi, tapi tak apa, insya-Allah ada rezeki kita akan bersama lagi. Insya-Allah akan cari ruang supaya perkara ini akan lebih kita fahami dan hayati. Jadi sebenarnya apa yang diterangkan oleh Datuk tu, saya dapat katakan bahawa undang-undang ni pun sayang cikgu. Bukan saja murid, sayang cikgu. Undang-undang pun sayang cikgu. Lihat dengan penuh berhati-hati seperti mana cikgu menjaga anak itu dengan berhati-hati supaya cikgu tidak dipersalahkan. Jadi hari inilah baru saya pun sendiri sedar bahawa banyak kes-kes yang cuba cari jalan untuk memberi yang terbaik kepada cikgu. Itulah rezeki cikgu dalam pendidikan ini. Jadi kita memang dalam cabaran, kita pun mesti usahakan perkara yang terbaik untuk memberikan pendidikan ataupun literasi undang-undang kepada cikgu. InsyaAllah Kementerian Pendidikan Malaysia akan mengaturkan sesi-sesi untuk memberi latihan kepada guru melalui modul yang kita akan bangunkan nanti supaya peringkat pendedahan itu berlaku di peringkat pra pengakta mereka, kemudian kepada pelaksana pendidik cikgu-cikgu, kemudian mungkin pentadbir sekolah serta pemimpin supaya mereka fahami, hayati perkara yang berkait dengan perundangan. Mungkin nanti kita akan sediakan akses yang sebegini, mungkin rakaman kita ini juga boleh dihayati oleh semua bakal pendidik ataupun pendidik dari semasa ke semasa, sebab ini adalah ruang bicara ilmu yang penting dalam kerja buat kita. Jadi kalau tadi kita bercakap tentang in loco parentis, guru adalah ganti ibu bapa. Tapi dalam cabaran pandemik COVID-19 ini, mungkin kita kena cari istilah ibu bapa ganti guru. Apabila berlaku PDPR di rumah itu, cikgu sudah pun berada dalam rumah. Jadi bagaimana ibu bapa boleh merasakan tanggungjawab dia sebagai guru? Jadi itulah kita kena fahamkan kepada semua ibu bapa, beratnya tugas guru mendidik anak mereka di sekolah dan pada masa sama menjadi ibu bapa. Jadi sekarang ibu bapa bila di rumah, sebagai ibu bapa kena menjalankan tugas sebagai guru. Jadi itulah berat timbang taranya kita semua. Jadi janganlah undang-undang ini menjadi satu penyelesaian yang boleh menyalahkan mana-mana pihak. Jadi insyaAllah kita sedar dengan cabaran yang ada hari ini, tapi guru beri yang terbaik. Saya sendiri ada bukti, Saudara Farin, Datuk, yeah. SPM 2020. Kita laksanakan dalam tempoh pandemik COVID-19. Apa yang saya beritahu kepada semua warga pendidik, cikgu-cikgu, masyarakat, saya buat engagement, saya kata marilah kita santuni anak-anak SPM 2020. Pergi ke sekolah untuk menduduki peperiksaan tanpa penularan COVID-19. Alhamdulillah, saya menitiskan mata bila melihat guru membawa makanan kepada pelajar yang makan di dalam dewan peperiksaan. Tidak pernah berlaku dalam sejarah cikgu menjaga anak yang berada di sekolah itu dengan begitu baik sekali. Jadi itulah yang kita katakan in loco parentis. Ibu bapa ganti
semasa saat yang getir untuk menghadapi peperiksaan. Akhirnya apa yang berlaku, mereka buktikan mereka mendapat keputusan yang hebat dalam SPM yang lepas dengan pelbagai cabaran. Itulah peri pentingnya, ialah jiwa seorang guru yang di dalamnya tertanam sifat ibu bapa. Akhirnya kejayaan yang kita boleh hasilkan, kita boleh raikan anak yang cacat penglihatan pun cemerlang dalam peperiksaan mereka. Jadi insyaAllah kita akan buktikan lagi, KPM akan buktikan lagi bahawa guru-guru di Malaysia ini adalah mereka yang cukup hebat. Dan tepatlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 27 yang mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Jadi inilah betapa sifat amanah cikgu itu, kerana mereka mendengar, mereka menghayati ajaran agama dan melaksanakan yang terbaik. Jadi saya yakin guru-guru yang luhur hati budinya itu, mereka akan beri yang terbaik untuk membina anak bangsa ini. Jadi harapan kami dalam literasi undang-undang ini, warga pendidik, cikgu-cikgu akan terus memahami apa yang dikongsikan oleh Lembaga Datuk pada pagi ini sangat bermakna. Saya yakin ramai guru yang akan terkesan daripada perkongsian yang bagi Datuk pagi ini, dan saudara Farhin dapat contohkan dalam kehidupan yang bersama dengan ibu ayah, pendidik dan ahli keluarga, dan pastinya ini akan dihayati. Jadi satu lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, khairun nas anfa'hum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Semoga cikgu-cikgu kita semua tergolong dalam golongan ini, dan akhirnya kita mendapat berkat rahmat Allah Ta'ala untuk mendapat syurga yang kekal abadi. Terima kasih cikgu, terima kasih kepada Dato' Azizah yang berkongsi pada pagi ini, terima kasih saudara Fahim dan semua sekali yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Datuk Pakarudin. Ternyata sebenarnya kepada para guru di luar sana, kalau kita lihat jasa anda ni sebenarnya tak boleh nak dinilai dengan wang ringgit, tak boleh nak dinilai dengan apa sekalipun di dalam dunia ini, kerana hanya Allah SWT sahaja mampu membalasnya. Jadi betapa besarnya pengorbanan seorang guru yang terus berjiwa besar untuk berkhidmat kepada masyarakat dan juga generasi akan datang. Baik, kita ingin mendengarkan sedikit kata-kata akhir, harapan dan nasihat daripada Datuk Azizah untuk penonton-penonton khususnya para pendidik kita pada kali ini. Silakan Datuk. Baik, terima kasih Saudara Fahrin. Sekali lagi ya, saya ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada Kementerian Pendidikan Malaysia melalui bahagian psikologi dan kaunseling yang telah memulakan misi literasi undang-undang secara rasminya kepada pegawai perkhidmatan pendidikan. Ya, literasi undang-undang sekali lagi kita katakan ada satu wadah, ya, satu medium yang sangat penting dalam kita mendepani era modernisasi, aplikasi maklumat di hujung jari, capaian internet, yang mana kita terdedah dengan pelbagai maklumat dan pelbagai implikasi undang-undang. Ya. Saya juga melihat bagaimana literasi undang-undang ini juga boleh menjadi satu benteng, ya, untuk memastikan apa-apa isu yang berkaitan dengan sekolah yang dipolemikkan, yang ditularkan di media sosial dapat kita kawal, ya, dan juga pengetahuan tentang undang-undang ini secara langsungnya, ya, boleh menyelesaikan konflik yang mungkin berlaku di luar jangka, dan yang paling penting menjaga keselamatan dan kebajikan para guru, ya, kesejahteraan mental dan fizikal dan emosi para guru. Sebabnya percaya kata saya, implikasi undang-undang sama ada civil ataupun syariah, civil syariah ataupun jenayah sekalipun, akan memberikan impak kepada kerjaya, kepada masa depan dan juga kepada kedudukan ekonomi sesebuah keluarga, termasuklah bagi mereka dalam profesion keguruan ini. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyeru kepada semua pegawai perkhidmatan pendidikan supaya sama-sama menyahut, ya, misi yang dibawa oleh pihak kementerian ini, membuka mata, membuka minda, membuka hati untuk mengetahui lebih lanjut tentang skop undang-undang yang melakari profesion ini, ya, termasuklah apa yang kita telah bincangkan tadi, termasuk juga skop tentang
hak dan keistimewaan kanak-kanak. Mudah-mudahan dengan inisiatif ini, mudah-mudahan dengan ilmu ini dan kebijaksanaan yang akan lahir daripada literasi yang diberikan ini pada guru kita akan mampu mengelakkan diri daripada sebarang implikasi undang-undang yang tidak wajar ataupun implikasi undang-undang yang di luar jangkaan mereka. Jadi sekian saja daripada saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Haji Fakharuddin bin Haji Ghazali, kepada Saudara Fahrin dan juga kepada semua pihak yang terlibat di dalam penganjuran program pada hari ini. Baik, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Haji Fakharuddin bin Ghazali, Pengarah Lembaga Peperiksaan Memangku Tugas Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Dasar dan Kurikulum, dan juga kepada Datuk Azizah binti Kasim, Pengamal Undang-Undang yang juga seorang penulis buku literasi undang-undang untuk mengguru dan juga seorang bekas penyiar. Pasti pada hari ini pelbagai pengisian dan juga ilmu yang sangat-sangat berguna yang kita dapat kongsikan bersama dengan para guru dan juga masyarakat yang menonton. Mungkin sedikit harapan daripada saya dalam senario terkini zaman sekarang, saya benar-benar terus berharap para guru terus berkhidmat dengan penuh ikhlas, penuh jiwa dan jangan takut-takut, kerana seperti mana yang kita kata, undang-undang menyayangi para guru di luar sana. Saya tidak mahu para guru tugasnya mendidik, ingin mendidik, berjiwa besar tetapi dimumukkan, ditakut-takutkan oleh orang kata undang-undang yang mungkin bakal atau boleh diambil oleh pihak-pihak lain atau pihak luar, sedangkan banyak undang-undang yang melindungi mereka. Baik, untuk satu penutup, mungkin saya ingin berkongsikan, saya nak menutup, tadi dibuka oleh Dato' Azizah dengan sajak daripada Usman Awang. Saya nak baca, memang cantik, saya tak nak lepaskan peluang ini. Guru oh guru, berburu ke padang datar dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar ibarat bunga kembang tak jadi. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki tahta, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca. Jadi saya sendiri rasa, sebab saya sendiri harus menyedari, kita semua harus menyedari yang bahawa perjalanan kita di dalam dunia ini dimulakan oleh guru-guru yang ikhlas memberi ilmu kepada kita semua. Baik, sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, bahagian psikologi dan juga kaunseling memberi kepercayaan kepada saya untuk mengemudi acara seperti ini. Alhamdulillah, suatu ilmu yang sangat besar bukan saja kepada saya, kepada para guru dan kepada masyarakat, dan semoga kita dapat bertemu lagi dalam program-program penuh ilmiah seperti ini. Jadi kepada para guru, terus berbakti dan terus cakna tentang undang-undang. Saya Farid Ahmad mengakhiri forum literasi undang-undang kali ini. Assalamualaikum. Jaga diri, patuh SOP. Assalamualaikum, salam sejahtera.